warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi dengan channel saya. Untuk video kali ini saya mau unboxing sebuah knalpot ya. Kebetulan saya baru dapat kiriman dari Surakarta ini knalpot untuk FU ya, tapi FU knalpot racing Kawahara. Ini baru aja sampai. Itu bentuknya seperti apa? Belum tahu. Saya cuma untuk pemasangan aja ke motornya. Nah sekarang kita untuk buka aja ya. Seperti apa? Kita langsung aja untuk brebek-brebek. Nggak sabaran kayak apa modelnya, bagus apa enggaknya, ori atau bukan. Yang penting kita lihat aja. Ya, kalian nggak penasaran, cuma bungkusnya seperti ini ya, cuma dilakban sama dikasih kardus doang. Harganya ya lumayan murah, kantong pelajar. Ini ya tuh knalpotnya, model biasa aja seperti ini, nggak ada istimewaannya. Nanti kita lihat aja pemasangannya dan suaranya nanti setelah dipasang. Ini pada bagian lehernya, rapi amat sih. Sampai susah nyobeknya, berbek-berbeknya. Paling pusing nih kalau buka-buka ini nih, paket kayak gini nih. Bahannya bahan stainless ya ini. Iya, ilah adalah. Iya, kayak gini. Ya, bahan stainless ya. Nah, di sini sambungan ya ini, ada sambungan ya. Di sini sambungan dikasih per cuma satu. Dapat apa lagi nih ano ininya, dalamnya ada lagi nggak isinya? Oh ternyata di dalam perpernya nih, ada di dalam. Coba apa aja di dalamnya. Oh ada platnya, karet. Oh ini ada peren juga. Kosong ada lagi. Jadi modelnya udah di repeat ya. Bahan stainless. Oke cuma ini aja unboxingnya. Modelnya seperti ini ya. Jadi kita langsung pasang di motornya ya. Dapat pernya 3 sama ini sambungan ya. Oke kita langsung aja ke pemasangannya. Kita buka knalpotnya, lehernya. Ini gunakan kunci 12. Bang.
keluar posisi. Thank you.